Welcome gamers, kembali lagi ke channel Gacha. Hari ini kita akan main game judulnya Infinity Kingdom, game yang lumayan bagus. The Philosopher's Stone. Dan langsung aja kita masuk timnya. Ini video alchemy. Intronya ya. Key to opening the ultimate gate. The fight for the stone has been a curse. Kingdoms of man have been at war. For hundreds of years. But all the while, dwarven forces in the distant north were quietly rising. Pasukan gedong ya. Yang diam-diam dari pasukan ya. 3 years ago, the dwarves shattered the northern line of defense. And led their mechanical army into the fray. One by one, our cities are falling. If nothing is done, the human world may face its doom. Ada balon udaranya. Jadi sudah kita nyerang ya. Tapi kayaknya ada bantuan kita. Ada bantuan. Oke, kita loading battle kah? Ya battle kayaknya. Oke, udah ada 4 heroes ya. Saya udah lihat yang kiri itu kayak samurai Jepang ya. Oke, hero nya namanya Immortal ya. Dan kita dibom dari udara. Oke, kita mau summon naga ya. Oke, ini dia naganya, lumayan keren, gambar juga oke, gue bisa bilang untuk game ini grafiknya 8/10 ya, bagus grafiknya, hidup. Dan kita lawan bos, ada di depan robot besar ya. Oke, HP-nya 600.000, kita hajar aja. Trick Kingdom kayak aja Trick Kingdomnya Cina ya, 3 kerajaan. Dan ini masukin kerajaan ada Vitas, Ruslan, dan bacanya apa Yitvia. Oke, kita lihat satu-satu nih. Ruslan kayak Narnia, si harimau, singa ya, bukan harimau, sorry. Dan juga ada Vitas. Kita hijau-hijau pohon. Dan kita lihat satu lagi yang susah, namanya Yitvia. Ya, kita beli Yitvia aja, dapat diamond 200 ya. Dengan burung hantunya. Oke, dengan burung hantunya kita pilih dia. Dan masuk ke dalam gamenya lagi. Video lagi nih ya. Oke. Kotanya sudah dibangun kembali. Dan ya, masuk ke gamenya ini. Ini kotanya. Oke, kayaknya diperbaikin kota pakai magic ya.
Oke, kita bangun infrastrukturnya. Tadi ada farm. Oke, pertanian kita bangun. Sawah ya. Oke, sawahnya udah jadi. Sekarang untuk potong kayunya. Lumber mau. Sudah selesai. Sekarang kita sudah bangun Hall Immortal. Oh, udah ada, tinggal kita summon ya. Kayak gacha, disuruh gacha, gue paling suka ini. Langsung aja kita pakai free summonnya. Dan lumayan keren. My king, I beg your forgiveness. Oke, hero biru namanya Lancelot ya, dari King Arthur. Salah satu knight-nya King Arthur. Dan Well of Time. Kita masuk ke Lord of Sigurd 1, oke. Haula 6. Kita langsung masuk ke satu-satu ya. Oke, langsung kita next-next aja. Kita masuk ke pertempurannya. Oke banget kalau gue bilang ini gamenya keren. Dari loadingnya aja juga unik tadi ya, nggak seperti biasa ya, kiri ke kanan, itu dari kiri kanan ke tengah ya, sampai loading 100% keren banget. Nah, niat sih ini kalau gue bilang bikinnya ya, ada skill dan salah tadi kita lihat. Gelombang kedua musuhnya sudah mulai kita pahamin. Atau perisai, yang satu lagi sudah. Oke, kita menang. Udah. Cara kita masih full dan ini jurusnya Lancelot. Kita masih menang ya. Oke, kita langsung next saja. Email ya. Kayak kita klaim dapat supply. Oke, balik ke Hall of Immortal, kita summon free lagi. Dapat hero apakah sekarang? Oke, summon yang keren dan dapat ungu ya. Oke, ini hero ungu kayaknya. I rob from the rich. Kayak Robin Hood. Iya, kayak Robin Hood, Robin Hood kan? Ya, Robin Hood bener ya. Berarti tebakan gua gak salah. Ini hero-hero medieval ya. Ada King Arthur juga harus sih. Oh, berarti masing-masing pasukan itu beda-beda ya. Ada infanteri, archer, spearman, cavalry ya. Oke, troops-nya berarti Lancelot kuda, Robin Hood panah. Oke, langsung kita max dan auto replenish ya. Oke, kita back aja. Kita langsung lanjut ke stage 1-2. Yang 1-2 bener, langsung select campaign, kita challenge saja, gak pakai lama. Oke, kita masuk lagi ke battle, ini yang gue bilang tadi, loading screen-nya keren. Bener-bener niat, dan keren sih memang. Ini battle mulainya juga keren ya. Dari belakang, kemudian kita langsung ganti ke depan, kayak 3D banget ya.
sedikit-sedikit animasi sih ya, jadi bukan karena jelek ya, memang bikinnya memang seperti ini ya. Memang nyata sedikit seperti ini tuh, jadi bukan karena grafis yang jelek ya. Kalau nah, grafik oke banget gue bilang ini, bagus banget. Oke, kita berhasil ngalahin moralnya ke 0. Kalau udah menang di 1-2 nya. Dan kita disuruh balik. Oke, kita balik ke ikutin tutorial ya. Berarti selain kota ini ada world-nya ya. Oke, ini kota kita. Oke, berarti bakalan ada player-player lain ya yang buat di conquer. Oke, kita langsung ikuti tutorialnya, kita hajar. Kalau dari chatnya banyak orang Indonesia ya. Oh, itu bukan bahasa Indonesia ya. Mirip-mirip. Oke, kita lanjut ke gamenya. Kita dapat equip hasil ngalahin dari world map. Love cannot be shackled. Ini Lancelotnya keren banget. Grafiknya oke. Kita equip aja. Dan satu lagi juga kita equip Destroyer Plus Helmet. Ini berarti kayaknya apakah ada satu set armor yang memberi bonus atau enggak, soalnya namanya sama. Ya, kita lihat aja ntar ya. Oke, ini hospital. Suruh heal korban peperangan tadi. Kita heal aja 41 detik. Kita back lagi. Oke, hasilnya di upgrade ke level 2. Oke, dia pergi dan kita ditinggalin sendiri ya kayaknya. Dan itu kayaknya buat naga ya, lore itu ya, kalau gue nggak salah ya. Gue juga nggak tahu. Oke, give yourself a name. Ini saatnya kita tulis nama kita. Gacha ya, G-A-C-H. Jangan lupa, gacha. Untuk semua game-game baru yang kita bahas setiap hari, jangan lupa subscribe ya. Dan gachanya sudah selesai ditulis namanya. Kita ganti avatar kita pakai yang kerenan dikit, yang ini. Oke, frame-nya oh, belum ada yang di-unlock. Baru yang pertama dasar. Kita klaim login harian. Dan ini kayak special bundle minimum supply, ada harga-harganya game shopnya buat yang mau top up. Yang pasti ini pay to win sih, tapi buat gambar gua akuin keren. Yang mau main silahkan main. Ini ada yang kita kolek ya. Salah tutup gua, lundung kolek. Oke, dapat diamond 300 ya. Itu diamond bukan namanya ya, gua nggak tahu juga. Kita udah ada ya diamondnya, gua sebutnya 1150. Gua mau gacha lagi ya, gachanya mau gacha. Dan kita gacha aja. Oke, kita ada satu batu, kita pakai dulu batunya. Tadi gua mau summon 10 ya, tapi nggak bisa ya, kurang nih diamondnya. Oke, kita dapat yang biru lagi, karakter biru, siapakah dia? Ini... The story of the king will live on. Wow. Pretty fair, one arm sword man. Oke, kita dapat karakter biru lagi. Oke, langsung aja kita beli 3. Karena cuma ada 1150, jadi cuma bisa buat beli 3. Kita summon lagi, nggak pakai lama. Dan dapat apakah ini? Shard kuning ya.
Oh, berarti kita nggak selalu dapat hero ya. Dari sini dapat shard nih, kalau menurut gua kita harus beli 10 kali baru dapat hero satu ya. Oke, dapat shard biru. Dan satu lagi hero kah? Ungu. Wah, shard lagi ya. 5 shard doang dan oke, berarti harus beli 10 baru dapat hero satu biasanya. Oke guys, gitu dulu gua main game ini. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share dan bye-bye.